بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمة والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu setelah kita tadi melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar berita gembira bagi orang-orang yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Maka kehidupannya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang belum dapat pekerjaan, semoga dengan kita wasilah beramal soleh salat subuh berjamaah secepatnya dapat pekerjaan. Yang lagi sakit, semoga dengan wasilah kita salat subuh berjamaah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang belum ketemu jodohnya nanti keluar dari masjid ketemu jodohnya. Amin. Enggak semangat aminnya. Enggak pengen jodoh. Enggak pengen ketemu jodoh. Dan yang belum ketemu jodohnya lagi semoga dipertemukan lagi. Baik, kita insyaallah hari ini akan membahas satu tema, meneruskan tentang bab-bab kemarin yang sudah kita bahas. Insyaallah kita akan membahas tentang ikhtilaful ulama, perbedaan ulama di dalam masalah salat. Yang insyaallah kita akan tambah nanti di dalam permasalahan ikhtilaful ulama, perbedaan ulama di dalam masalah azan wal iqamah. Masalah azan dan juga masalah iqamah. Yang pertama, terkait tentang masalah hukum sholat. Ini ulama sudah sepakat semuanya. Enggak ada satupun ulama di dunia yang mengingkari kewajiban seseorang untuk melaksanakan sholat. Karena dalilnya sangat banyak. Baik dalil di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Dalam ayat yang lain, aqimis shalah. Ya, dirikanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dalilnya terlalu banyak, sangat banyak sekali. Sehingga enggak ada kata-kata khilaf. Jangan sampai antum gara-gara belajar perbandingan mazhab ditanya hukumnya cadar apa? Khilaf. Hukumnya sholat witir apa? Khilaf. Hukumnya sholat apa? Khilaf. Ngawur, ngawur. Tidak semuanya itu khilaf. Ada sesuatu yang disepakati ulama. Contohnya adalah masalah kewajiban sholat. Nah, setelah ulama mengatakan bahwa sholat itu hukumnya wajib, mereka berbeda pendapat dalam batasan atau jumlah sholat yang diwajibkan.
suatu hukum yang berhubungan dengan wajibat, kewajiban-kewajiban salat. Yang pertama adalah hukumnya. Hukumnya sudah jelas tuh, wajib. Yang kedua, ada dua bilangan atau sholat itu yang wajib apa saja? Pak, ada berapa waktu sholat wajib, Pak? Ada berapa waktu sholat wajib? 5. Sepakat? Kalau Bapak ngomong 5, berarti tidak perbandingan mazhab. Karena itu sudah salah satu dari pendapat satu mazhab. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan sholat wajib itu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dengan waktu-waktunya. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala mengatakan ada lagi waktu yang wajib untuk dilakukan sholatnya. Ya, 5 waktu. Ini menurut mayoritas ulama. Jumhurul ulama. Tetapi pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, 5 waktu ini ditambah. Apa Pak tambahannya? Sholat apa? Tahajud. Duha. Jumat. Sholat Jumat itu sholat duhur, Pak. Witir. Wajib. Maka menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, orang yang tidak sholat witir dosa. Bapak berapa kali gak sholat witir? Bapak berapa kali gak sholat witir? Sudah berapa kali? Untung Bapak gak hidup di Pakistan. Ya, untung Bapak gak hidup di tempat-tempat yang madhabnya adalah Imam Abu Hanifah. Karena mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa sholat witir itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Nah, akan saya bacakan dalilnya. Saat nanti Bapak meyakini dengan dalil itu witir itu wajib, maka Bapak enggak boleh setelah mendengar dalil itu meninggalkan sholat witir. Mau yang dalil witir wajib atau dalil witir yang tidak wajib? Pak, mau dalil witir yang wajib atau yang tidak wajib? Wajib ya? Oke, saya bacain yang wajib. Dengerin nih. Ini yang menjadi dalil Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan sholat witir itu wajib. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Daruqutni, Imam Al-Tayalasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabatnya namanya Amr bin Shu'aib, dari seorang yang bernama Amr bin Shu'aib, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari mbahnya dia. Jadi mbahnya Syu'aib ini namanya apa, seorang sahabat meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, innallaha qad zadakum salatan. Lihat redaksinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menambahkan bagi kalian satu kewajiban salat. Wahia, dan dia al-witru, salat apa? Witir. Apa kata Rasulullah? Fahafidhu 'alaiha, dan jagalah salat witir.
Kata hafidhu dan jagalah, ini ditafsirkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai perintah yang wajib. Karena sama dengan redaksi dalam Quran, hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Redaksinya sama. Ya. Maka kalau kita lihat dalil ini, Imam Abu Hanifah rahimallahu taala mengatakan bahwa kewajiban salat lima waktu itu ada tambahan kewajibannya, yaitu salat apa? Salat witir. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Wajib enggak salat witir? Tambah lagi. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Al-Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis ini dari sahabat namanya Harithah bin Hudzafah, innallaha amarakum bisalatin, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan salat. Hiya khairun lakum min humurin na'ami. Dan sholat itu lebih baik daripada unta merah. Dari dulu selalu dibandingkan dengan unta merah, karena unta merah itu kendaraan terbaik pada waktu itu. Wahiya al-witru, dan dia adalah sholat witir. Dan yang paling kuat dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Hakim. Lihat, dari sahabat Buraidah al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-witru haqqun, salat witir itu wajib. Faman lam yutir, barang siapa yang tidak mau salat witir, falaisa minna, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Ayo. Setelah Bapak baca hadis ini, gimana hukum salat witir? Wajib enggak? Labil Bapak ini, ya. Baru tadi ngomong apa salat yang wajib 5 waktu. Sekarang tambah lagi salat witir. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah ini berbeda dengan pendapat dari jumhurul ulama. Jumhurul ulama mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Mana dalilnya? Banyak sekali. Yang pertama adalah tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolak-balik antara langit keempat, bertemu dengan Nabi Musa, naik lagi ke Sidratul Muntaha, turun lagi untuk nego salat. Yang awalnya diwajibkan 50 waktu menjadi berapa? Menjadi 5 waktu. Maka ini menunjukkan, ya, bahwa 5 waktu ini sudah final, bahwa sholat yang diwajibkan hanya 5 waktu. Karena kalau ditambah dengan witir, berarti nanti nambah 6 waktu. Padahal redaksi hadisnya jelas, ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau hanya mewajibkan sholat 5 waktu. Bahkan ada dalil yang kuat sekali tentang hadisul Arabi. Ini masyhur sekali hadisnya. Seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, ini datang kepada Rasulullah meminta suatu amalan yang bisa memasukkan orang ini ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Kamu itu kewajibannya adalah melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian orang Arab pedalaman tadi bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain salat 5 waktu? Rasulullah mengatakan, la, tidak ada. Illa antatawwa'a, kecuali ketika dia mau melaksanakan salat sunnah. Maka dari dua dalil ini kita bisa menyimpulkan bahwa jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat witir itu tetap dinamakan ziyadah,
tambahan dari sholat lima waktu yang tidak bisa dihukumi wajib. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala menilai, iya betul, lima waktu itu sudah diwajibkan, sepakat kita. Tapi tetap ada tambahannya, yaitu sholat witir. Karena dengan dalil-dalil yang tadi disampaikan. Bahkan dalam hadis sahih dijelaskan Rasulullah tidak pernah seumur hidup meninggalkan sholat witir. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana seseorang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukmi man tarokaha. Hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Ya. Yang pertama, dibunuh. Yang kedua, ditakzir. Ditakzir itu dikasih hukuman. Bisa di apa? Penjara. Kayaknya penuh penjara nih kalau ini hukuman ini dijalankan ya. Wah, terlalu banyak orang yang meninggalkan sholat. Apalagi kalau dibunuh, wah makin tiap hari ada orang mati ya. Ya. Ada yang yuqtal, ada yang dibunuh, ada yang yu'azzar, di penjara. Nah, ini hukum dunianya. Sedangkan hukum akhiratnya atau hukum masalah keimanannya, ulama pun berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang meninggalkan sholat faqad kafar, maka dia telah kafir. Ya, hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah faman taraka faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ya. Jadi ada yang mengatakan orang meninggalkan sholat langsung kafir. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan orang meninggalkan sholat kalau masih meyakini kewajiban sholat maka tidak kafir, tapi orang yang berdosa dosa besar. Jadi selama dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia tidak bisa dikategorikan kafir. Tapi kalau sudah teriak-teriak sholat itu enggak wajib, sholat itu enggak usah, apa ada enggak kelompok seperti ini? Ada, namanya kelompok batiniyah. Yang penting apa? Iling. Jadi dia menjelaskan bahwa sholat itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Jadi ketika datang hayyal sholat, diam dia. Ditanya sama temannya, ayo kita sholat. Udah saya, mana tadi? Dia membahasakan sholat itu adalah zikrullah. Karena dalilnya, aqimis sholata li zikri. Pakai dalil lagi kayak gitu lagi dia ya. Tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama enggak bisa. Nah, ijma ulama tidak bisa. Itu bukan pendapat yang muktabar. Tidak bisa diakui kebenarannya. Itu tentang masalah ini. Dan ini masyhur sekali. Nah, ini yang menarik nih. Tentang masalah azan dan iqamah. Karena ini urusannya sama langsung dengan kita. Saya kasih ilmunya, antum praktekan ya. Ada 4 macam azan dan semuanya sahih, nggak ada yang sesat. Siapa muazinnya di sini? Pak siapa muazinnya di sini? Pak siapa? Pak Amin. Pak Amin, saya ajarin azan 4 macam. Nanti praktekan. Ya, nanti praktek.
Duh, Bapak udah enggak enak rasanya ini kan? Duh. Astagfirullah. Ini Bapak dikasih ilmu. Ya, Bapak ini dikasih ilmu nih. Yang pertama adalah azannya Ahlul Madinah, madhabnya Imam Malik. Bagaimana azannya Ahlul Madinah? Tasniyatut takbir fihi. Ya, yang pertama itu azannya Imam Malik. Tasniyatut takbir, dua takbir yang pertama. Kemudian arba'ah syahadat, empat tasyahudnya, empat syahadahnya. Ya. Wa baqihi musanna, dan sisanya dua. Dua baqihi, sisanya. Ini menurut mazhab adanya Imam Malik. Berarti kalau takbir dua berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, cukup. Ashhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi takbir pertama berapa? Dua. Ya, diingetin tuh. Pak Amin, salah tuh kurang. Enggak ngaji perbandingan mazhab kamu. Wah, gitu ya. Jadi menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, takbir itu cuma dua. Setelah itu syahadatnya empat kali. Seperti yang kita baca kan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Empat kali kan? Ya, setelahnya sisanya itu dua semuanya. Hayyalal salah, hayyalal salah, hayyalal falah, hayyalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jelas ya? Yang kedua adalah azannya Al-Makkiyin, penduduk-penduduk Mekah. Dan ini adalah azannya Imam Asy-Syafi'i. Ini azan Madinah. Ya, kemudian azannya Makkah. Dan ini madhab Syafi'i yang kita ganti. Empat takbir, empat syahadat, sisanya dua. Nah, ini persis yang kita baca azan setiap hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dan seterusnya. Ini persis azan Makkah, azannya Imam Asy-Syafi'i, empat takbir, empat syahadat, sisanya dua. Baik. Wasifatu ats-tsalitsah, dan sifat yang ketiga adalah adzanul kufyin, adzannya penduduk Kufah. Kufah. Kufah itu di mana, Pak? Irak. Dulu itu tempat ilmu. Sekarang tempat konflik. Ya, dulu Kufah, Basrah, makanul ilmi wa makanul ulama, tempatnya ilmu dan tempatnya para ulama. Jadi Kufah itu azannya Imam Abu Hanifah. Bagaimana cara azannya Imam Abu Hanifah? Lihat ya. Idza azannya Imam Abu Hanifah, tarbi'ut takbiril awal wa tasniyatu baqil azan. Yang empat cuma takbirnya saja. Takbir di awalnya saja. Empat takbir. Takbir ini takbir yang di awal ya. Kemudian selanjutnya baqihi, sisanya dua. Jadi
takbirnya doang yang empat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadatnya cuma dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi jadinya dua. Ini yang membedakan syahadahnya. Syahadahnya yang ini empat, ini empat, ini cuma dua, dan seterusnya dua. Ya, kalau bapak azan kayak gini masih belum terlalu beda, Ustaz. Beda-beda dikit lah. Oke, ada azan yang kelima, adanya orang-orang Basrah. 4, 5. Basrah itu di mana Basrah? Sama di Irak ya. Ini pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Lihat ini azannya ya. Bapak bisa praktekkan. Azannya Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Takbirul awal, azanul basrin huwa tarbi'u takbiril awal. Empat takbir yang pertama empat takbir sama seperti azan kita. Empat takbir yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat takbir. Kemudian wa taslisu syahadaini wa hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Dan membaca tiga kali syahadat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bagaimana cara membaca tiga kali? Perhatikan ya, ini azan kota Basrah. Dari mulai syahadah sampai hayya 'alal falah itu dibaca tartib sekaligus dan diulang sebanyak tiga kali. Nih, saya praktekkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itu satu kali. Ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisanya dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada pertanyaan? Pahamin? Siap? Ya. Maksudnya? Oh, muazinnya dua. Kalau oh duet. Kalau memang kita lihat dalil ya, ya enggak ada. Ya. Dulu zaman Rasulullah ya Bilal itu muazinnya. Kalau enggak Bilal yang azan ya Abdullah ibnu Maktum yang azan. Enggak ada dikolaborasi seperti itu. Tapi sesuatu yang tidak ada itu belum tentu kita langsung hukumi bid'ah. Karena biasanya ada tujuannya. Apa tujuannya? Untuk lebih mengeraskan suara. Contoh. Ya. Tapi kalau saya menilai itu, kalau memang enggak perlu ya enggak usah. Ya, kalau memang enggak perlu enggak usah. Kecuali ada tujuan loh. Latihan bersama. Latihan bersama di pesantren.
Oh, kalau latihan kan beda hukumnya, hukumnya. Makanya kalau kita lihat dalil yang ada ya nggak seperti itu. Ya, kalau kita lihat dalil yang ada ya tetap muazin itu satu. Tapi yang jelas macam azan itu ada 4. Makanya bapak jangan kaget. Ntar bapak ke Basroh sama mama, azannya kok kayak gitu, gitu. Terus bapak nggak mau sholat lagi di situ. Jangan-jangan ini bukan kelompok kita lagi. Jangan-jangan ini kelompok apa ini, jangan-jangan. Tapi padahal memang azan tuh 4 macamnya. Saya nggak bisa bacain dalilnya, saya hanya bisa katakan, bapak baca kitabnya, namanya Bidayatul Mujtahid ini, kitab-kitab karangan Imam Ibn Rushdie ini, itu ada dalilnya semuanya. Kata beliau, keempat-empatnya ini mempunyai dalil. Dia beliau jelaskan. Ya, ada yang yahtajuna limadhabihim bil amali al-muttasili bidhalika fil Madinah. Yang pertama dalilnya adalah amalu ahli Madinah. Yang kedua adalah wal makkiyun kadzalika aidan yahtajuna bil amal al-muttasili indahum bidhalik. Wah, macam-macam. Ada hadis riwayat Imam Abi Mahdurah, ada hadis riwayat Imam sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Ada hadis riwayat Tariq Abi Qudamah, ya, macam-macam. Ada hadisnya Abi Layla dan seterusnya. Banyak dalilnya. Dan semua 4-4-nya ini ada dalilnya. Ya, makanya untuk masalah azan ini memang ada 4 macam. Yang masalah itu tadi yang wajib itu kan maksudnya? Yang mikir wajib di sini itu kan. Kenapa? Apa dikerjakan 5 waktu? Dia ya 6 waktu, tambah witir 1. Jadi setelah habis salat isya ada kewajiban salat lain yaitu salat witir. Kalau jumhurul ulama tidak. Bisa jamaah, bisa sendiri-sendiri. Bisa jamaah, bisa sendiri-sendiri. Salat malam itu bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ya, itu masuk dalam kategori salat malam. Sekarang sama. Sekarang sama. Ini pertanyaan bagus sekali. Apakah azan-azan yang lain sekarang ini masih berjalan atau tidak? Jawabannya tidak. Itu azan yang lain lagi itu ya. Bukan azan sholat. Jadi antum tahu enggak kenapa setelah perkembangan zaman ternyata azan itu pada akhirnya menjadi satu redaksi. Mana redaksi yang dipakai, Pak? Seluruh dunia. Mana? Heh? Yang kedua. Antum ke Basrah, antum ke Irak, antum ke Mekah, antum ke Madinah, redaksi hadisnya, redaksinya adalah azan yang kedua. Kenapa? Kenapa seperti itu? Inilah pengaruh kekuasaan. Jadi ketika penguasa, ya, banyak yang mengikuti satu pendapat, maka itu akan menjadi suatu apa? Kebiasaan yang kaya-kaya itu ya harinya seperti itu. Iya. Jadi pengaruh kekuasaan. Jadi pengaruh dari kekuasaan Abbasiyah dahulu itu menjadikan yang dulunya berbeda-beda itu menjadi apa? Menjadi satu. Ya, menjadi satu. Sama seperti mazhab, Pak. Dulu di Hijaz, di Mekah, Madinah, itu pusatnya mazhab Maliki.
pusatnya mazhab Maliki. Ulama-ulama dulu Makkah Madinah itu bermazhab apa? Maliki. Sekarang apa? Sekarang mazhabnya Hambali. Hampir tidak ada yang Maliki. Hampir tidak ada. Saking sedikitnya. Terus ada di mana mazhab Maliki? Ada di Tunisia dan ada di Maroko. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi pergeseran seperti itu? Karena kekuasaan. Makanya di Indonesia ini mazhab akidah kita apa? Apa mazhab akidahnya yang diajarkan di sekolah-sekolah apa? Asyairah. Wujud, kidam, baqa. Benar enggak? Antum lihat tuh buku-bukunya akidah akhlak di anak-anak sekolah itu. Nah, makanya penting kita mempelajari atau penting kita melihat kekuasaan itu ternyata Pak, pengaruhnya besar dalam perubahan ibadah. Ya, perubahan ibadah. Makanya sifatul azan, tapi Bapak tetap harus tahu bahwa ada 4 macam apa? Azan. Gitu loh. Biar ya ini sebagai pengetahuan yang luar biasa, yang ketika Bapak pengen agak-agak rame Masjid Al-Ikhlas, pakai azannya Basrah. Azan yang keempat tuh. Keren tuh. Jadi dari mulai asyhadu an la ilaha illallah sampai hayya 'alas shalah disambung. Kemudian diulang berapa kali? 3 kali. Itu beda banget tuh. Ya. Enggak tahu, Bapak berani apa enggak saya enggak tahu. Nah, yang kedua adalah masalah tentang waktunya azan. Ini penting. Ini penting lagi. Bapak enggak ngerti saya tuh di sini ini saya kaget juga. Kalau Bapak ke Lamongan itu waktu azan itu waktul azan. Waktunya azan, kalau Bapak kan cuma sholat 5 waktu, benar enggak? Kemudian ada lagi yang nambah. Apa? Azan qabla, sebelum as-subhi, subuh. Jam 2, Pak. Terlalu pagi kan? Jam 1 sekalian. Enggak. Azan ini sebenarnya sunnah, tapi saya enggak ngerti kenapa orang Jakarta enggak mau. Masih kebanyakan. Masih. Masih ada. Enggak ada, Pak. Saya enggak pernah dengar di sini. Enggak tahu kalau Bapak pernah dengar. Nih ya, saya bacain ya. Amma waqtul adzan. Tentang waktu azan, fattafaqa al-jami'u 'ala annahu la yu'adzanu lis-salati qabla waqtiha. Memang ada kesepakatan ulama bahwa azan itu di 5 waktu ini. Itu sepakat oleh ulama. Ya. Tetapi mereka ulama, para ulama berbeda pendapat dalam masalah azan subuh. Lihat nih, untuk azan subuh ulama berbeda pendapat. Azan qabla subuh, azan sebelum subuh. Kalau 5 azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sepakat, itu ada azan. Tapi ada yang diperselisihkan di luar 5 ini, yaitu tentang masalah azan qabla subhi. Azan sebelum subuh. Lihat nih dalilnya. Fadhaba Malikun wa Syafi'i ila annahu yajuzu an yu'adzana lahu qabla al-fajri. Ada syariah menurut madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Makanya Bapak tadi di Madinah itu masih ada, karena itu madhab apa? Dulunya adalah madhab apa? Madhab Maliki. Ada azan qabla al-fajri, sebelum fajar, sebelum waktunya sholat subuh. Tetapi wa man Abu Hanifah wa qala qaumun la budda li subhi idza adana la qabla al-fajr min adani ba'di adana.
Tetapi Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan tidak ada azan sebelum subuh. Jadi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan ada azan sebelum subuh. Ini mayoritas. Makanya saya heran, kenapa pendapat mayoritas enggak dipakai sama penduduk Jakarta? Yang mayoritas juga umat Islam. Kita lihat dalilnya. Ya. Wa sababu fi ikhtilafihim anna warada fi dhalika haditsani muta'aridani. Yang pertama, dalil yang mengatakan bahwa ada azan sebelum azan salat subuh, berarti azan waktu fajar kadzib. Fajar kadzib itu waktu ada sinar putih di ufuk timur sebelum sinar fajar shadiq. Gimana ini saya ngejelasinnya? Bapak enggak pernah lihat langit ya di malam jam 3 ya? Nah, buat di rumah aja sih. Sekali-sekali naik gunung. Bapak kalau naik gunung, kelihatan sekitar jam 3 itu akan ada sinar di ufuk timur. Lalu sinar itu akan meredup. Ya, ini namanya fajar apa? Fajar kadzib. Dan warnanya sinar itu berwarna putih. Jelas ya? Lalu setelah redup, hilang, diganti dengan sinar lagi yang lebih terang daripada sinar itu dan memenuhi ufuk timur. Ini disebut dengan fajar. Fajar yang sebenarnya, fajar sidik. Dan itu nanti warnanya akan memerah. Jingga warnanya, bukan merah ya. Jingga. Warnanya jingga. Nah, ini. Sayangnya antum enggak pernah lihat fajar, makanya pusing kepala antum. Stres. Padahal Allah sudah siapkan keindahan-keindahan alam untuk kita nikmati. Bapak terakhir kapan melihat fajar? Bukan Pak Fajar ya, fajar. Kapan terakhir melihat fajar? Ya. Makanya ketika fajar kadzib, fajar yang berwarna putih terang kemudian hilang sekitar jam 3, itu ada kesunahan untuk melaksanakan azan. Mana dalilnya? Lihat dalilnya. Inna Bilalan yunadi bilailin fakulu. Sesungguhnya Bilal itu azannya di malam hari, maka makanlah kalian. Azan untuk membangunkan orang sahur. Azan untuk membangunkan orang untuk sholat qiyamul lail. Sekarang enggak. Sekarang malah diganti dengan apa gitu. Bacaan-bacaan enggak jelas. Kenapa harus diganti dengan bacaan-bacaan enggak jelas gitu? Pagi-pagi suaranya apa ini, saya bilang kayak gitu. Enggak jelas biasanya. Biasanya bacaan-bacaan saya sih enggak ngerti itu yang dibaca apa, Pak. Padahal sebenarnya di waktu itu ada syariat apa? Ada syariat azan. Maka Rasulullah mengatakan, Inna Bilalan yunadi bilailin fakulu. Sesungguhnya Bilal itu azannya di malam hari, maka makanlah kalian, makan sahur. Washrabu dan minumlah kalian. Hatta yunadi ibnu Maktum, sampai Abdullah ibnu Maktum itu azan. Karena ibu Abdullah ibnu Maktum itu azannya adalah ketika fajar shadiq. Hadis ini Pak, saya bacakan riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Nah, itu juga. Itu problem juga, Pak. Makanya kita ini enggak tahu. Itu juga benar, benar yang Bapak katakan itu. Jadi ziyadah tambahan as-salatu khairum minan naum itu yang nambah adalah Bilal. Dan itu ada di azan yang pertama di malam hari itu. Tapi Bapak mau merubah ini. Al-Ikhlas berani enggak? Al-Ikhlas berani katanya ikhya us-sunnah.
mau menghidupkan sunnah. Urusan jenggot saja sampai mati-matian ngebelanya. Ini masalah syariat adzan, antum enggak mati-matian ngebelanya. Pilih-pilih antum itu, tebang pilih antum. Ya, yang cocok dengan hawa nafsu antum, antum lakukan. Gampang kalau jenggot kan dibiarin tumbuh, kan enak itu. Kalau nyerang orang enak. Coba ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim diterapkan. Berani Pak Amin, besok jam 3 pagi azan sebelum subuh. Tapi kalau Bapak mau merubah ini harus ada kesepakatan. Jangan al-ikhlas sendiri. Ntar dibilang wah muazinnya itu. Muazinnya enggak benar itu. Jam 3 udah apa? Udah azan, yang repot setelah muazinnya adzan udah pada sholat subuh. Bahaya lagi. Nah, di Jawa Timur, di Lamongan masih banyak. Di tempat saya masih banyak. Di mana? Di? Oh, masih ada. Bulan puasa. Wah, kalau yang repot malah bulan puasa. Ntar dikira azannya itu malah azan subuh, orang-orang gak pada makan lagi. Nah, makanya ini kita harus cerdaskan dulu masyarakat, jelaskan kepada masyarakat, datengin masjid-masjid ini ada dalil seperti ini. Kenapa enggak kita lakukan? Kalau Bapak ngomong ihya usunnah, ini ihya usunnah kalau mau ngomong. Ya. Antum pilih-pilih ihya usunnah itu. Masalah isbal antum. Masya Allah, semangat kalau debat. Ya. Matahtal izari fa finnar. Sarung yang di bawah mata kakak itu masuk neraka, semangat. Tapi kalau antum dihadapkan pada masalah syariat azan, antum diem saja. Lalu terus masjidmu jam 3 enggak azan. Masalah azan di hari Jumat 2 kali itu ya. Udah pernah saya bahas itu. Cek videonya sebelum ini, pas sebelum kajian ini. Masalah azan 2 kali pernah saya bahas. Iya, pas sebelum ini, kajian sebelum ini ada videonya. Iya Pak, sudah saya jelaskan itu. Betul, betul, betul sekali. Itu sudah saya jelaskan persis. Ada YouTube-nya, ditonton. Kasihan bikin video atau nggak tonton. Ini berapa orang nih kalau nonton semuanya like and share, masya Allah, dapat royalti nanti masjid al-ikhlasnya. Jadi ada azan Pak sebenarnya jam 3 itu, tapi saya tetap sarankan jangan lakukan sendiri. Kenapa? Kalau antum lakukan sendiri, pertama fitnah, benar nggak? Masjid al-ikhlas dianggap masjid radikal. Apa hubungannya dan jam 3 sama radikal? Dianggap tidak sesuai dengan masjid-masjid yang ada, dianggap sesat, dianggap macam-macam. Yang kedua, dorornya adalah perempuan-perempuan yang di rumah ketika mendengar Pak Amin azan langsung sholat. Ini bahaya juga. Makanya sebenarnya ini azan, syariat azan ini harus disepakati oleh masjid-masjid. Kita punya DMI, Dewan Masjid Indonesia, nggak tahu kenapa ini nggak pernah diangkat gitu. Kita ingin menghidupkan malam Pak sebenarnya Pak. Ya, kalau antum dibangunin jam 4, pas jam 4 itu bangun ke kamar mandi dulu, terus ngapain lagi? Buang air dulu, macem-macem dulu. Itu Bapak keluar dari kamar mandi itu sudah rakaat kedua Pak. Itu sudah rakaat kedua. Harusnya paginya itu agak pagi. Ya. Pokoknya ini tugasnya pengurus masjid.
Saya bacakan dalilnya sekali lagi. Inna Bilalan, sesungguhnya Bilal. Yunadi Bilailin, itu azan di malam hari. Fakulu, maka makanlah kalian. Washrobu, dan minumlah kalian. Buat sahur. Hatta Yunada Ibnu Maktum, sampai datang azannya Ibnu Maktum. Maka jangan makan, jangan minum. Sudah. Banyak banget ya. Is, kita lanjutin kapan-kapan dah. Masih banyak. Banyak sekali ya sih. Entar malah enggak tuntas, entar malah ini ya. Ilmunya malah enggak sampai semuanya. Jadi ala kulli hal, yang pertama adalah tentang masalah hukum salat dan bilangan salat. Hukum salat itu ada hukum salat sepakat wajib, sedangkan bilangannya ulama khilaf ya. Ada yang menambahkan salat witir. Yang kedua, hukum meninggalkannya. Ada yang mengatakan yuktal, dibunuh sebagai ta'zir, sebagai hukuman. Ada yang di ta'zir, di penjara saja. Kemudian ada masalah azan. Ada empat macam azan. Azan Makkah, azan Madinah, azan Kufah, dan azan Basra. Kemudian yang terakhir adalah waktul azan. Waktu azan itu ternyata ada ziyadah, ada tambahan selain lima waktu itu, yaitu azan qabla subahi, azan sebelum subuh. Dan itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Tuh kan. Kira-kira azan itu ya? Makanya Pak harus tahu ini. Ternyata ini ada dalil. Jelas ya? Ya seperti Bapak tadi katakan, kita ini amaliah kita ini ya simpang siur. Ya kewajiban Bapak yang tahu harusnya membenarkan itu semuanya. Ya harusnya memang ya tadi, wallahu alam lah, saya nggak mau ngomong. Ya kan ini harusnya kan kewajiban bersama, semua orang udah tahu tentang hal itu semuanya. Nah, ini harus ada memang perubahan. Memang sulit untuk membuat suatu perubahan itu sulit, apalagi itu sudah menjadi kebiasaan. Ya Allah alam. Kenapa? Iya. Makanya ada istilah salah kaprah. Ngerti salah kaprah enggak? Salah kaprah itu kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan. Ini sulit. Allah alam. Bikin kota baru. Wah, Bapak ini cerdas ini ya. Bikin kota baru ya. Ada azan jam 3-nya. Ya, enggak tahu. Saya dari dulu datang ke Jakarta itu aneh. Kok enggak ada azan jam 3? Itu aja udah aneh. Wallah. Ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup. Baik, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.